Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda sehat selalu ya, dan semoga sukses dengan segala pekerjaannya. Oke, hari ini kita akan memainkan satu karakter, yaitu Basarnas, Badan Sar Nasional. Ya, dan semalam ada helikopter yang jatuh dari TNI AU, dan kita akan segera melakukan pencarian yang akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Franklin. Oke, selamat sore. Hari ini kita akan melakukan pencarian helikopter dari milik TNI AU yang semalam jatuh, dan titik koordinatnya telah kita dapat. Dan untuk itu saya minta rekan-rekan untuk dapat mempersiapkan diri, baik dari fisik juga dari segi makanan. Dan untuk itu kita akan tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan kita di base camp ini. Dan sebelum berangkat, saya minta dari rekan-rekan memeriksa kembali persediaannya, ransumnya, dan juga apa-apa yang mesti perlu disiapkan, silakan disiapkan lebih dahulu karena kita akan berangkat. Dan saya akan pimpin langsung dan berangkat sekitar 1 jam ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, Bapak Franklin sekarang lagi berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Basarnas ya, dan juga nanti ada anggotanya yang akan ikut juga. Dan di lokasi ini sudah berkumpul, dari Brimob juga sudah datang, kemudian Basarnas, dari TNI, lengkap semua kayaknya, dari polisi militer juga. Selamat sore. Untuk dari tim kita, saya minta 2 orang ikut ya, untuk mengawal nanti. Oke? Oke, kita akan menunggu 1 jam lagi ke depan. Untuk itu, kita coba keliling dulu, lihat rekan-rekan kita ini. Ambulan sudah datang, dari polisi Inavis juga sudah datang. Kita coba keliling lihat situasi. Oke, ini dari Brimob. Oke, selamat sore. Terima kasih untuk rekan-rekan Brimob sudah hadir. Untuk itu kita tetap jaga situasi supaya kondusif. Saya mohon rekan-rekan bisa dapat kita bekerja sama. Oke, terima kasih. Lanjutkan kegiatannya. Oke. Sementara kita tunggu di sinilah sampai duduk. Jadi Franklin ini udah naik pangkat ya, dari mayor jadi letnan kolonel. Dan untuk sementara, untuk jadi kepala Basarnas, Franklin aja dulu. Dan nanti kita cari karakter yang menggantikan Franklin, dan dia tetap jadi komandannya polisi militer ya. Oke, udah cukup istirahatnya. Kita akan mulai berangkat.
Oke, kita mulai pencarian hari ini. Karena lokasinya agak jauh, kita naik mobil off-road aja. Biar sampai bisa ditempuh dengan mobil, kita jalan pakai mobil. Nanti kita sambung di jalan kaki. Oke. Oke, yang lain nyusul ya. Kita duluan. Kita tim apa namanya ya? Paling depan lah, itulah kira-kira. Oke, lokasinya sudah, untuk koordinatnya kita sudah dapat ya. Jadi kita bisa langsung menuju lokasi ini. Ekstrim ya, miring-miring mobilnya ya pak. Aduh, gak kuat pak. Ayo pak, ayo pak. Digas lagi pak, gas. Iya, kuat. Ah, hati-hati pak, hati pak. Jatuh nanti pak. Aduh, ini komandan yang bawa mobil nih. Hati-hati komandan. Wah, tinggi pendakiannya nih. Gas, 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 kemanaan, gas. Ya, nggak kuat. Hati-hati kemanaan. Hati-hati kemanaan, rem kemanaan. Wah, 4x4-nya udah masuk belum kemanaan. 4. Gas kemanaan, gas. Lagi, dikit, dikit lagi. Ya, nggak kuat kemanaan. Adanya 841 atau 843 nih kemanan. Wah, harusnya kuat nih sim ya. 44 kemanan, baca bismillah kemanan. Siap. Iya, mantap kemanan. Iya, sampai ke atas. Hati-hati kemanan. Oh, hujan dari kemanaan? Tadi kalau hujan nih lebih ekstrim lagi nih kayaknya. Wah, ini jalan kecil kemanaan. Awas! Loh, tadi kemanaan? Untung mobilnya pakai roll bar ya, besi semua, jadi aman, jadi ada masalah. Tadi kemanaan? Ini sebelah kanan jurang nih kemanaan. Nah, itu nih selesai videonya kemanaan. Ini kayaknya angin bannya lupa dikurangin ini. Kalau off-road ini angin bannya harus kecil ya, jadi nanjak dia enak. Malah hujan lagi kemanaan. Nanti kemanaan, gimana kemanaan? Bisa kita lanjut? Salah. Ayo kemanaan. Go kemanaan, go. Kuat. Gas. Ya, kena lagi kemanaan. Masa ke situ lagi kemanaan. Tati kemanaan. Ah, kemanaan jarang main off-road nih. Ayo kemanaan. Nah, bentuk batuk lagi tuh. Gas kemanaan, gas. Ya. Ya, hebat. Terus kemanaan, terus, terus, terus. Hati kemanaan. Hati kemanaan, jatuh nanti kemanaan. Wah, jalannya ekstrim ya. Malam lagi ya, hujan lagi. Becek lagi. Kuat kemanaan. Wah, mantap ini.
Tapi kemanan? Jatuh tuh bahaya, manan. Awas, manan. Miring-miring nih ekornya. Awas, manan. Aduh. Tadi kemana? Ini misi kita nyelamatin orang nih kemana? Jangan kita yang diselamatkan nanti. Tadi kemana? Ya. Oke. Gimana kemana? Kita istirahat dulu kemana? Siap kemana? Jadi kita istirahat dulu rekan-rekan. Ya, tadi tanjakannya begitu ekstrim. Jadi kita istirahat dulu di sini. Kita coba cari tempat ini. Sini pas dekat. Apa nih air ini? Oke, kita mendinginkan badan di sini, menghangatkan badan maksudnya. Sambil ngopi dulu kita, sambil kita memulihkan tenaga dan pikiran, yang lain tetap berjaga ya. Wah, ini ngopi enak banget ya. Kita istirahat dulu lah beberapa menit di sini ya. Oke, gimana? Udah ada kelihatan tanda-tanda? Siap, belum kemana? Wah, ini kita nggak jauh lagi nih. Lokasinya nggak jauh lagi. Ya. Tapi biasanya ada kelihatan tanda-tandanya. Ini kayaknya kita nggak bisa terus pakai mobilnya. Kita akan yang kaki ini, kita ke arah situ kayaknya, di atas situ. Kita akan teruskan dengan yang kaki ya. Mobilnya kita taruh di sini aja. Gimana? Gak bisa kita jalan lagi? Oke rekan-rekan, kita mulai lagi pencarian untuk malam ini. Siapkan senternya. Oke. Ayo kita mulai. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Mana tadi? Ke sini. Oh, nggak bisa. Kalau sini, situ-situ sebelah situ. I don't get paid enough for this shit. Nah, ini nih. Bisa lewat. Ayo, lep. Hati-hati licin ya. Oke. Hati-hati kemana? Nah, kemana? Nah, mobil kita taruh di sini aja lah. Gak sangat berbahaya kalau kita teruskan dengan mobil. Di bawahnya jurang ini. Waduh. Petir menyambar. Hati-hati ya. Hati-hati kalian. Jalan licin ini. Sambil jalan lihat-lihat kiri kanan. Ayo kita lari lah biar semangat. Biar badan tetap panas. Biar badan tetap hangat ya. Kita lari terus. Wah.
Hati-hati, sebelah kanan jurang. Nggak sampai jatuh kalian. Lihat-lihat lagi, ada yang lain.
korban yang bisa ditemukan ini. Dan tiga lagi belum bisa dipastikan di mana nih tiga lagi. Karena ini helikopternya meledak ini. Ini Komandan Franklin dan anggotanya sibuk mencari ini kayaknya. Satu nih korbannya yang bisa ketemu. Meledak ini komputer lagi. Helikopternya meledak ini. Tersangkut di sini. Jatuh ke bawah mungkin ya. Kalau memang, tapi kalau meledak ini biasanya apa ya, hancur mungkin. Tidak tahu juga. Jadi biar TKP lah yang gitu. Nah, sama kita bawa nih yang satu korban ini aja dulu. Oke, kita akan bawa satu korban ini. Dan Pemadam Franklin lagi mencatat nih. Identitasnya masih dapat, masih ada ya, karena TNI biasanya ada kalung, kalungnya ada namanya ya. Mudah-mudahan seperti itulah. Jadi yang sisanya nanti kita akan lanjut pencarian. Tapi yang penting ini yang korban ini dapat, kita akan bawa dulu. Bisa betul-betul ya, cuma satu ini yang dapat, yang ketemu satu ini aja kayaknya. Gimana kemarin? Yaudah, tolong panggil transportasi ya, tolong panggil helikopter lah, karena tidak mungkin kan kita bawa jenazah ini lewat jalur darat. Tolong hubungi helikopter. Siap, Madan. Jadi akan dijemput pakai helikopter juga ya, karena kalau lewat darat kayaknya nggak mungkin ini. Oke, dari tetap dari TNI AU yang akan menjemput. Tapi cuaca ini sangat ekstrim ini, makanya harus hati-hati betul. Anginnya sangat kencang ya. Hati-hati pak, hati-hati pak. Wah, kencang banget anginnya nih. Oke. Awas pak. Waduh, anginnya terlalu kencang ya. Jadi memang pilotnya ini harus betul-betul profesional ya, bisa mendarat tempat yang ekstrim seperti ini. Berhasil. Oke, kita akan bawa jenazah dan juga Letnan Kolonel Franklin. Kita ikut membawa jenazah dan tim Basarnas yang lain akan tetap di lokasi sampai nanti datang tim evakuasi juga. Bangkai helikopternya. Oke,
kita akan kembali ke base camp. Hati-hati mendarat, Pak. Hati-hati. Anginnya memang sangat kencang ini ya. Kenapa kita pakai helikopter TNI AU? Karena helikopter tim SAR-nya belum saya bikin. Mohon maaf ya, teman-teman. Nantilah kita bikin. Oke, kita udah landing dengan selamat. Teman-teman semua, hari ini kita menemukan rekan kita, teman kita, sahabat kita, dan saya berharap untuk teman-teman semua untuk dapat mendoakan rekan kita ini yang telah mendahului kita, mendahului kamu semua. Dan untuk kita, saya berharap tetap semangat untuk menghadapi musibah ini. Teman-teman semua, sampai di sini video ini. Saya berharap teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan juga jangan lupa like dan share-nya. Semoga kita tabah menghadapi cobaan ini. Sekian dari saya, Letnan Kolonel Franklin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.